Halo teman-teman, saya akan membuat tutorial menghapus akun Dailymotion. Kita buka browsing kita ya. Browsing kita nih udah, kita udah. Saya buka browsingnya. Kita masukkan loginnya. Kalau ada apa? Lewat Facebook bisa, lewat Google bisa. Kalau ini saya pakai ini aja, ini juga bisa tapi mendingan pakai ini juga. Kita login. Bisa lagi. Nah, bisa. Nah, kita udah masuk aplikasi Dailymotion. Kita buka ini udah nggak ada ya partnernya. Kalau partnernya langsung di sini ada akun, bisa masuk sini nih. Di sini akunnya nih, kayak nggak salah di sini. Kalau nggak udah nggak ada partnernya ya, langsung ke setting aja peralatan. Nah di sini ini kalau ada partner udah nggak ada nih, delete akun karena partnernya sudah dihapus, jadi bisa muncul lagi nih. Dengan your profile and all data associated with including video and files may be permanent be deleted, we are going to miss you soon. So, kita hapus saja delete my akun. Nah, there you want delete partner permanen. Nah, kita hapus. Balik lagi ke seperti semula, ke belandanya Dailymotion. Coba kita coba dulu ini di kita buka ya, coba bisa masuk aja apa enggak nih. Nah, udah nggak bisa nih, udah kehapus. Udah begitu aja, terima kasih sudah nonton, semoga berguna, manfaat. Ini akun, ini ngapus akun dialognya Dailymotion. Kalau yang itu ada yang video yang saya, video saya yang cara menghapus partnernya ada kayak seperti monetisasi. Ya gitu aja, terima kasih, jangan lupa di subscribe dan di like, subscribe dan di like, bye bye.